Pemirsa, cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka buka suara terkait alasan dirinya enggan menghadiri debat terbuka yang digelar oleh stasiun TV dan lembaga masyarakat. Gibran menyebut jadwal pertemuan dengan para kiai tidak mungkin diubah hanya untuk menghadiri debat. Gibran pun mengatakan ketidakhadirannya dalam debat stasiun TV tidak masuk dalam penilaian. Gibran menyebut akan menghadiri debat yang diselenggarakan oleh KPU. Karena tiap hari kita sudah terjadwal dengan jadwal-jadwal yang udah nggak bisa dirubah. Apalagi kalau ketemu kiai-kiai besar, itu nggak mungkin jadwalnya dirubah loh. Nggak sopan soalnya. Dan kami kan, saya kan orang terakhir yang masuk nih. Beliau-beliau yang lain kan 2 bulan, 3 bulan sebelumnya kan udah muter. Saya kan orang terakhir. Makanya kampanyenya harus lebih terjadwal. Makanya saya datang tuh kalau yang resmi-resmi aja ya. Kan nggak mengurangi nilai kan kalau nggak datang depannya TV One Metro ya. Tuh ya. Udah, yuk. Jangan bahas politik di tempat umum ya. Ini kan acara anak muda, jangan bahas politik terus ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.